Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Laris Manca. Di sini saya bikin pertanyaan tentang imunitas, kelainan atau gangguan sistem imunitas. Pertanyaannya, kelainan atau gangguan pada sistem imunitas salah satunya adalah penyakit autoimun. Coba sebutkan salah satu contoh penyakit autoimun. Jawabannya, contoh penyakit autoimun adalah eritematos. Tosus, lupus sistematik atau lupus menyerang organ-organ vital tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Yang kedua, artritis reumatoid menyerang sendi yang diserang oleh bakteri. Yang ketiga, multiple menyerang sistem saraf atau selubung myelin pada sel saraf. Yang keempat, anemia pernisius menyerang sel-sel darah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang saya bikin adalah yang keras dong. Enggak. Interupsi suara. Oh iya iya, sok atuh. Di saat apa imunitas menurun? Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya seputar fungsi imunitas. Jawabannya, fungsi imunitas sanggup mengatakan kekebalan tubuh bahwa penolak dan penolak juga potensi adanya siapa memak imunitas kekebalannya memakaiakan menjaga keseimbangan komponen tubuh. Ini saja yang sama saya. Waalaikumsalam. Eh, diam. Antibody disingkat juga apa juga dikenal sebagai imunoglobulin. Adalah protein berukuran besar yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan reaksi seperti bakteri dan virus patogen. Untuk memungkinkan sistem imun mengenali jutaan antigen yang berbeda, peningkatan antigen di kedua ujung antibody juga memiliki variasi yang sama banyaknya. Bersama dengan sel B dan sel T, antibody merupakan bagian terpenting dari sistem imun adaptif. Mereka hadir dalam dua bentuk, melekat pada sel B atau dalam bentuk terlarut dalam cairan ekstraseluler seperti plasma darah. Punyamu yang mana? Oh itu, dua. Oke, okay, thank you ya. Dua, tiga. Waalaikumsalam. Hei, yang lainnya diam dong. Berikut ini beberapa hal jadi tadi dalam tubuh mulai menurun. Mudah merasa lelah, sebenarnya rasa lelah itu wajar apabila usai beraktivitas atau kerja seharian. Kedua, sakit kepala, mudah terserang flu, gangguan pencernaan, luka sayung naik tubuh, dan infeksi yang berulang. Ya, yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana? Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Nurul Tatiari, saya presentasi sisi korelitas. Dan pertanyaan saya, apa yang dimaksud sistem imunitas? Sistem imunitas adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asli yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asli tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Kalau substansi asli yang berasal dari eksogen, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk. Oke. Dari saya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang lain diam. Jawabannya, proteinnya terdapat pada membran sel di tubuh yang dianggap tidak asing. Suatu antigen yang yang mana ya? Yang mana? Yang mana punyamu? Punyamu yang mana itu daun? Oh itu, ya oke. Okay. Perkenalkan nama saya Mukyadi, saya akan menjelaskan tentang imunitas. Sistem imunitas daya tahan tubuh yang menurun atau sistem imunitas yang menurun. Yang pertama, tidak merasa lelah. Kedua, sakit kepala. Ketiga, terserang flu. Keempat, gangguan pencernaan. Kelima, luka tak menyembuh. Dan enam, infeksi lainnya yang berkurang. Contohnya mengalami infeksi telinga, infeksi pneumonia, mengalami sinusitis atau membutuhkan lebih dari 2 siklus penggunaan antibiotika per tahun. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin mempresentasikan tentang imunitas. Apa itu imunitas?
adalah suatu respon jaringan akibat adanya rangsangan fisik maupun kimiawi yang bersifat merusak jaringan tubuh akibat adanya rangsangan tersebut. Mediator inflamasi nyeri seperti histamin, serotonin, bradikinin maupun prostaglandin terdapat di dalam tubuh. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membacakan pertanyaan, bagaimana pengaruh vaksinasi terhadap sistem imunitas? Jawabannya adalah, jadi pengaruh vaksinasi terhadap imunitas tubuh yaitu, jika suatu saat patogen yang sebenarnya terinfeksi, sistem imunitas lebih mudah mengenali dan mengalahkannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Pujan. Saya akan mempresentasikan tentang bab imunitas. Di sini saya membuat pertanyaan tentang fungsi dari imunitas. Imunitas memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertahanan, fungsi homeostasis, fungsi pengawasan. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi sangat sentral dalam mempertahankan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, ataupun virus. Sistem imun juga yang berperan melawan serangan berbagai jenis patogen, sehingga tubuh Anda tetap berada dalam kondisi sehat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, contoh penyakit autoimun. Nomor 1, jawabannya nomor 1, erythematosus lupus sistemik atau lupus menyerang otot-otot kita lupus dan dapat menyebabkan penyakit ginjal. Nomor 2, arthritis rheumatoid menyerang sendi yang diserang oleh bakteri. Nomor 3, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Aisyah. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai imunitas. Di sini saya mengajukan pertanyaan yaitu akibat dari penyakit autoimun itu apa dan penyebab sakitnya dari penyakitnya. Kemudian jawabannya yaitu penyakitnya yaitu menyerang tubuh sendiri, misalnya lupus yang menyerang organ vital tubuh dan menyebabkan serangan ginjal. Kemudian terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hehehe, berisik. Waalaikumsalam. Ya. Apa yang disebutkan imunitas? Imunitas adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nurhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab imunitas. Pertanyaan yang saya pilih yaitu antigen di dalam tubuh dianggap sebagai tidak asing. Jawabannya adalah karena suatu antigen yang tidak mengandung molekul MHC akan dianggap asing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antigen bisa saja berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu.
Ketiga, dianggap sebagai injeksi bagi sistem imunitas yang dapat mengancam kesehatan tubuh. Sementara mengurangi kolesterol kimia yang ada di dalam sistem imunitas tubuh. Tinggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang pertanyaan fungsi gen informasi. Satu, membunuh antigen yang masuk. Dua, menyebabkan kesalahan infeksi. Tiga, mempercepat proses pemulihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Defisiensi imun adalah sekumpulan dari penyakit yang memang memiliki satu atau lebih ketidakberuntungan imun di mana imunitas tahan terhadap infeksi meningkat. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin presentasikan bagaimana cara mengatasi defisiensi imun. Perawatan untuk kanker penyakit ini biasanya penting dan terimak bukan obat dan mubira lain yang biasa diberikan tambahan tadi dan tambahan yang disebut mantepera digunakan untuk perawatan kekuatan yang kuat yang kuat. Ya, sekian dari saya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya berdasarkan dalam tubuh dalam menghasilkan imunitas maka antibodi yang memperoleh basis imun dengan imunitas pasif. Ya, nanti saya Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang imunitas pertanyaan apa yang disebut dengan defisiensi imun. Defisiensi imun adalah tidak kurangnya atau kekurangan salah satu atau seluruh komponen sistem imun. Sekian salam. Saya akan Waalaikumsalam. Kenapa varinya di dalam tubuh dianggap sebagai benda asing? Karena suatu antigen yang tidak mengandung molekul
MHC akan dianggap asing. Sekian, terima kasih.